dan kita cek eligibility di sini. Kita klik. Boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini saya akan membahas lagi gimana cara menghasilkan uang cukup modal akun Telegram aja. Dan ini adalah salah satu bot Telegram mini apps yang langsung di backup sama Bybit ya. Nah, buat kamu yang penasaran, nonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi distorsi informasi. Dan buat kamu yang like video ini, saya sumpahin rezeki kamu lancar terus. So, kita akan langsung masuk aja ke tutorialnya. Nah, yang pertama, teman-teman tinggal klik aja link yang ada di bawah deskripsi video ini. Dan teman-teman akan diarahkan ke bot Telegramnya. Nah, step selanjutnya, teman-teman tinggal klik aja play yang ada di sini ya. Nah, teman-teman akan langsung masuk ke bot Telegram ataupun ke permainan dari si Bybit Coin Shipper. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja play now ya. Nah, buat teman-teman yang nanya, "Bang, untuk cara kerjanya tuh kayak gimana, Bang?" Nah, ini tuh sebenarnya salah satu game klasik ya, yang dimana tugas teman-teman itu jangan sampai kena bom. Nah, di sini tugas kita adalah cukup cari ya kotak yang tidak ada bomsnya. Nah, buat teman-teman yang nanya, gimana caranya kita bisa tahu kalau si kota itu nggak ada bomsnya? Caranya mudah banget ya. Di sini kita coba klik ya seperti ini ya. Nah, di sini itu ada semacam angka. Nah, angka 1 ini adalah kode kalau dalam kotak sini ya. Nah, saya coba gambarkan. Nah, contohnya di sini ya. Di sini saya coba garis 3 ini. Nah, ini kan ada angka 1 nih. Nah, berarti yang ini itu pasti bom. Ya, ini tuh pasti bom. Kalau nggak percaya, kita klik ya. Kita klik. Tuh kan, bom. Ya, jadi kita bakalan kalah, teman-teman. Ataupun fat. Nah, jadi simpelnya adalah kode-kode ataupun angka yang ada di sini itu adalah sebuah pertanda kalau dalam kotak ini itu ada jumlah bomnya. Ya, jadi kalau di sini di tengah-tengahnya itu angka 1, berarti dalam kotak ini, dalam satu kotak ini ya, itu ada satu bom. Udah pasti yang ada bom itu di sini. Ya. Nah, atau lebih simpelnya gini nih. Kita buat lagi kotak seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan ada satu yang ke satu. Berarti dalam kotak ini itu udah pasti ada satu bom. Yang udah pasti ada bom itu adalah ini. Ya, karena ada di garis kotak ini. Ini tuh udah pasti bom yang ini, teman-teman ya, yang ini. Lalu kita kasih bendera aja di sini. Nah, untuk menandai kalau ini adalah bom ya. Ya, jadi kalau ada angka 2 kayak gini ya. Nah, angka 2 ini kan kalau yang di tengah-tengahnya angka 2. Berarti udah pasti, teman-teman. Udah pasti yang ini ya sama yang sebelahnya ini udah pasti bom. Karena yang tengah-tengah ini adalah angka 2. Artinya ada 2 bom di sini. Ya. Nah, ini kita harus kasih tanda, teman-teman. Ya, biar kita tuh nggak keklik gitu ya. Nah, kita kasih tanda di sini sama di sini. Nah, seperti itu ya. Nice. Teman-teman itu akan dianggap menang ketika teman-teman itu tidak mengklik satu bom sekalipun, ya. Jadi itu adalah untuk cara bermain si Bybit Coin Shipper ini. Teman-teman tidak perlu khawatir, nanti kalau teman-teman itu sudah biasa mengerjakan gamenya, lama-lama teman-teman itu akan memiliki jam terbang. Nah, dari jam terbang itu teman-teman itu bakal ngerti gimana cara kerja si Coin Shipper ini, ya. Jadi buat teman yang mungkin masih awal-awal itu udah biasa teman-temannya, kalau gagal-gagal itu udah biasa dalam satu permainan. Tapi ketika teman sudah mencoba lagi memahami ya, lama-lama teman akan memiliki semacam naluri untuk mengerjakan suatu game ya. Dan yang pastinya itu akan menambah jam terbang teman-teman. Oke? Jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya akan beranggapan kalau teman itu sudah paham untuk cara kerjanya. Nah, selanjutnya di sini nanti akan ada tas, teman bisa perhatikan ya. Nah, di sini saya coba lift dulu. Nah, nanti di sini di bagian tas teman-teman tinggal join aja di sini. Ya. Oke, ini sudah. Nah, di bagian connect your Bybit UID ini, teman-teman tinggal klik aja connect seperti ini ya. Nah, untuk mengecek UID Bybit kita masuk aja ke akun Bybit ya. Nah, buat teman-teman yang masih belum punya akun Bybit, teman-teman tinggal daftar aja, untuk linknya akan saya taruh di bawah deskripsi video ini. Nah, untuk mengambil UID Bybit akun kita, teman-teman tinggal klik aja di pojok kiri atas di situ di bagian akun. Nah, di sini ya. Di sini nanti akan ada UID, ini teman-teman tinggal copy aja. Lalu teman-teman masukkan ke sini ya, teman-teman tinggal tempel di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik aja connect.
Oke, dan kita cek eligibility di sini. Nah, ini sudah selesai ya. Dan teman-teman akan mendapatkan 6.000 koin. Ya, kita klik. Boom. Ya, lumayan ya. Teman-teman bisa perhatikan dapat 6.000 koin dari si bibit koin sweeper ini. Teman-teman tinggal mainkan gamenya dan kumpulkan koin sebanyak mungkin. Nah, kemungkinan besar koin yang teman-teman kumpulkan nanti ini akan berguna dalam proses airdropnya nanti ya. Karena berhubung si bibit koin sweeper ini itu masih early banget, masih baru banget ya. Jadi buat teman yang sudah menonton video ini bisa langsung digas aja. Nah, sebenarnya ada beberapa keuntungan ketika teman-teman itu masuk ke suatu airdrop yang masih early. Yang pertama adalah teman-teman itu bisa mendapatkan atau punya kesempatan cukup banyak untuk mendapatkan tambahan bonus poin ya. Itu adalah salah satu keuntungan ketika teman-teman itu join di suatu airdrop yang masih baru, yang masih early. Tapi sekali lagi, tidak semua airdrop itu bagus ya. Ada nanti yang airdrop ujung-ujungnya jadi abu, ada airdrop yang ujung-ujungnya mati gitu ya, ataupun programnya nggak jalan lagi, itu ada airdrop yang scam juga ada teman-teman ya. Jadi untuk mengecek apakah airdrop itu cukup legit dan segala macamnya, ya pastinya kita harus cari dulu ya, siapa orang-orang di belakangnya, backupnya itu siapa, dan kira-kira nanti ke depannya si airdrop ini bakal kayak gimana, atau minimal ada roadmapnya lah ya, karena roadmap itu semacam peta suatu project itu mau dibawa kemana. Begitu intinya. Karena basicnya si mini app ini tuh cukup baru banget, teman-teman stay tune aja, dan kalau ada update yang terbaru insya Allah nanti akan saya bahas di next video. Dan atau teman-teman bisa join aja di grup channel Telegram saya, untuk joinnya pun itu 100% gratis ya. Dan teman-teman bisa scroll-scroll aja, siapa tahu ada project yang mungkin bisa teman-teman coba dan bisa menghasilkan cuan ya. So itu aja informasi buat teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sekali. Sekali lagi, untuk mencari uang di internet gak ada yang instan, semuanya butuh proses, belajar, dan konsisten. Tetap semangat, jadilah pengguna yang cerdas, pengguna yang bisa diandalkan. Saya Rifendi Widianto, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depanlah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depanlah menanti, tetap semangat. Tetap semangat.